Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di TC TV Keluarga Mang Irin. Kali ini saya sedang hunting di area proyek KCIC atau kereta cepat yang berada di Kota Kranca Ekek dan Cimekar. Dan bisa terlihat ini pembangunannya udah kelihatan, bangunan-bangunan juga udah mulai bermunculan. Kemudian di seberangnya itu hal yang sangat signifikan berbeda adalah lahan sawah yang masih luas dan saya sempat merekam yang sedang panen. Oke, proyek KCIC ini sudah berjalan sekitar 44%. Dan pada kesempatan kali ini kebetulan ada momen KLB Kirau serta momen double traksinya parsel. Hari ini tanggal 2 Oktober 2020. Sebelum kita mulai dengan video pertama, jangan lupa subscribe channelnya bagi Anda yang belum mengklik subscribe, bunyikan loncengnya dan selalu bagikan kepada teman-teman dan relasi Anda apabila video ini cukup bermanfaat. Simak videonya. Di spot pertama ini ada perlintasan dengan tanpa palang, pintu otomatis atau ya tanpa palang, soalnya penjaganya ada dari warga sendiri ya. Oke. Di sini saya hunting bukan hanya hunting kereta saja, tapi saya hunting truk juga. Oke, silakan disimak saja videonya. Nah, menarik bukan? Kita lanjutkan videonya. Thank you.
Sebagai tambahan informasi pada edisi hunting kali ini ada TMV atau Truck Motor Vehicle yang diimpor KCIC untuk proyek kereta cepat. Ini mengingatkan kita akan TMC yang diproduksi Inka dan mungkin fungsinya tidak jauh berbeda. Oke, TMV ini disimpan di depo Tegaluar yang saat ini masih dalam pembangunan. Dan ini memiliki dua gandar BB. Oke, lanjut ke hunting lagi. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Saya Mang Irin di channelnya TCTV Keluarga Mang Irin. Mohon undur diri. Tapi sebelum itu, saya ingatkan kembali untuk subscribe channelnya, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada rekan-rekan Anda apabila video ini cukup bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.